Kasus pencabulan anak. Wanita berusia 25 tahun berinisial NT telah mencabuli anak di Kota Jambi dengan berjumlah 17 anak. Kayak mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Wanita berusia 25 tahun yang mencabuli belasan anak di bawah umur kini telah diamankan polisi. Penangkapan tersebut dilakukan pada Minggu 5 Februari 2023 kemarin. Awal kronologi kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Helmi selaku Ketua RT 28 Rawasari. Ia mendapatkan laporan terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh belasan anak terhadap NT. Namun keluarga dari belasan anak tersebut membantah dan menjelaskan bahwa NT lah yang telah melecehkan anak-anak tersebut. Saat itu terduga pelaku masih mengaku menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban anak-anak tersebut. Helmi juga menyebut terduga pelaku NT kerap memaksa korban anak laki-laki dengan mengunci mereka di kamar dan diminta untuk menyentuh bagian intim pada tubuhnya. Helmi juga menuturkan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, jumlah korban pelecehan seksual tersebut bertambah yang awalnya 11 anak menjadi 17 anak. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian sedang mendalami kronologi kasus dari kedua belah pihak. Sejauh ini Helmi dan keluarga korban lainnya sedang menunggu keputusan dari pihak kepolisian atas kasus pelecehan tersebut agar bisa terselesaikan dengan cepat. Saya panggil lagi, suruh panggil dengan perangkat RT saya untuk bertemu saya di rumah ini kedua belah pihak antara si Nita dan anak-anak ini. Sama orang-orang tuanya saya kumpulkan. Maksud dan tujuan saya untuk mengumpulkan anak-anak ini beserta Nitanya, saya mau mendengar keterangan antara kedua belah pihak, siapa apa-apa aja yang terjadi. Ternyata si Nitanya tetap bertahan seperti itu, mengatakan istrinya katanya dia diperkosa anak-anak, katanya begitu. Saya digini begini begini. Terus anaknya ada di belakang kita semua korban, ada kurang lebih 9 atau 10 bang. Dia langsung merontak. Enggak ada jam itu kakak yang nyuruh kami, kakak yang ngunci kami di pintu. Pertama awal kami ke Polda buat laporan si anak-anak itu, buat laporan si atas nama Dul Hadi bikin laporan, itu anak-anak itu ada kurang lebih sekitar 11 orang. Setelah dilakukan penyelidikan di BAP, besok-esokan harinya tim melakukan investigasi. Melakukan investigasi, rupanya ada pengembangan pengakuan dari anak-anak ini, ada anak-anak yang belum yang terlibat ke situ gitu. Nah, terlibat itu artinya yang di dalam rumah itu ya korban jatuhnya korban anak-anak ini kan. Makanya polisi mendalami seperti itu, adalah beberapa orang lagi, kurang lebih sekitar 6 atau berapa orang lagi ya. Nah, jadi total kurang lebih sekitar 18 orang. Fazil, Cek TV, melaporkan.